warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan cabe, petani cabe. Untuk kesempatan pagi hari ini saya mau mereview masalah cabe saya yang terkena pecah buah, bos. Ini contohnya pecah, akhirnya membusuk sampai begini. Pecah. Nah, ini di atas ada yang ini. Pecah nih, bos. Oke, untuk yang baru menemukan channelnya Jable TV, ada salahnya kalau di subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe tinggal di like dan jangan lupa tombol loncengnya biar kita bisa sharing-sharing terus untuk budidaya tanaman cabai dan untuk video-video baru saya, biar selalu ada pemberitahuan bila loncengnya dibunyikan. Dan saya mau menanggulangi buah pecah, bos, seperti ini. Nah, ini masih hijau, sudah pecah ini. Nah, ini pecah. Lumayan banyak yang pecah-pecah. Nah, ini pecah. Nah, buah pecah seperti ini. Oke, untuk mengatasi buah-buah yang banyak yang pecah, yang terlalu overdosis pupuk, nah seperti ini pecah semua ini, bos. Overdosis pupuk kimia, bos. Dan untuk mengatasinya, saya pribadi menggunakan ini Milagro. Ini kalsium bubuk, bos, ini. Nah, ini macam ini kalsium bubuk. Dan untuk cara aplikasinya, setiap saya 20 liter air saya kasih 8 sendok, bos. Untuk berapa gram itu pokoknya saya menggunakan 8 sendok. Ini buahnya cabe, ini kurang lebih berumur 70 HST, bos. Ini ya, ini pun banyak yang pecah, bos. Dan tadi saya cara untuk menanggulanginya, saya pakai kalsium bubuk, merek apa saja boleh, bos. Ini untuk dikocor, bos, dikocor dan disemprot. Semprotnya sudah tadi pagi. Nah, ini tinggal ngocor, sekalian saya kocor. Oke, bos, untuk video saya kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.